Eh biar abang ini aja buat keranjang, kita nggak usah. Gimana? Cara metik. Ah. Potong jaring di tanah seperti ini, lalu diputar. Lalu sampai ditarik, lalu merusak batangnya. Oh, diputar aja. Diputar ya. Oke, sampai putus. Ya. Nanti jeruk itu ujung sebelah kanan, nanti di situ yang masak-masak. Thanks ya. Oke guys, sekarang kita ada di kebun jeruk. Nah ini pemandu kita nih guys. Nih, hai guys, jumpa lagi dengan saya Bang Pendi. Hari ini saya lagi ada di kebun jeruk dan kita rencana akan panen jeruk untuk kita bawa pulang nanti sebagai oleh-oleh. Yuk kita panen yuk. Oke guys, jadi kata yang punya kita boleh makan jeruk di sini. Yuk kita rasa. Walaupun kecil manis guys. Yuk kita petik lagi yang lain. Jadi sejauh mata mandang nih guys, ini kebun jeruk semua ini. Nah ini donatur kita juga nih guys. Kandang Aisyah. Sa, jangan kita. Kalau kita ambil. Kami masuk sini ya, Pak. Enggak nyampe loh yang. Kok yang nampak muka adik lo ini? Enggak. Dadah. Berapa tahan? Nah ini jadi kata yang jual pemetiknya ini harus diputar ini gini guys, jadi dia nggak rusak. Segar nih guys jeruknya guys. Nah kalau kita salah tarik seperti ini guys, rusak kulitnya. Nah ini kompromi nih, mau berapa ratus kilo nih dibawa nih. Ya tadi macam mana?
Aduh, ngedek ngomongnya. Sampai dapat ayah video 3. Berapa panjang? Asam lu yang. Ini manis. Maunya kita, Mak. Di mana Bang? Manis-manis. Kayak di abang itu nanti dibohongin. Sampai. Dia mati di situ. Kayak satu kecil-kecil kali. Gak boleh, Les, ya. Kita orangnya tutup saja kan. Tutup. Bukan. Oh iya. Kalau bisa nampak di YouTube. Mau dijual balik modal. Betul kayak gini ada ular kan, wih. Ular. Itu dia, Mak. Manis ya? Ayah, apa ini? Kok mah bisa diudah petel makan itu. Ini selera mata aja nih. Oke, guys, jadi ini jeruk yang sudah kita petik dan akan kita bayar nanti di depan. Berapa ya kira-kira harganya? Tumpur bandar. Kali-kali. Enggak tahu kan kalau ih, ngori boy kalau jual. Enggak tahu. 7 kilo. 7 140, Pak. Enggak ada bayar itu.